Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube Nur Terbit. Kali ini kita bahas masalah motor antik. Nah, motor antik ini siapa saja yang suka? Ternyata dari dirjen sampai juga kepada presiden, rakyat biasa ada juga yang suka dengan motor antik. Kenapa? Ya, karena antiknya itu. Yuk, kita bahas lebih jauh tentang motor antik ini. Nah, dua motor Yamaha antik ini saya dapatkan di salah satu perumahan di Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Halo, saya sementara melihat dari dekat motor antik tipe Yamaha 2 silinder. Nah, bagaimana motor antik ini menjadi koleksi orang? Nanti kita bincang-bincang kepada yang pemiliknya ya. Oke. Yamaha L3 yang diproduksi 1969 dengan 100 cc ini dulunya dibeli seharga 8 jutaan. Masih murah ya. Tapi dalam kondisi mesin tidak hidup. Kemudian dibangun dan biaya membangunnya itu malah lebih dari harga jualnya 8 juta itu. Nah, kemudian yang ini Yamaha Yasi 125 cc produk tahun 1970, sama dalam keadaan mesin mati. Kemudian dibangun kembali dengan harga waktu dibeli itu 6 jutaan. Sama juga dibangun dengan biaya yang lebih lagi dengan 6 juta. Menurut Pak Selamat yang juga dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Bekasi ini, adapun tantangan mengoleksi motor antik ini, ya bagaimana seninya menghidupkan motor yang dalam keadaan mati, sehingga disitulah seninya. Kemudian bagaimana saat dia mengejar atau berburu onder deal sampai kemudian mendapatkan yang cocok dengan motor antiknya. Sebagai kolektor motor antik, Pak Selamat sempat memiliki motor antik sebanyak 17 unit dari semua merek. Namun sekarang tinggal 3 unit, satu di antaranya adalah Honda Win. Dari koleksi motor antik merek Yamaha-nya ini, menurut Pak Selamat lagi, seingatnya dia, Yamaha itu masuk ke Indonesia di tahun 70-an atau 73. Makanya dia memiliki Yamaha ini sempat di koleksinya. Nah, demikian liputan kita tentang motor antik di channel YouTube Nur Terbit. Oke, kalau Anda tertarik, ada usul, ada saran, silakan simpan komen saya di channel YouTube dan konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah.